Selamat datang semuanya. Kita hari ini akan bermain Gartic. Kan udah lama banget. Anjay. Ada suara soundboard kita. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Anjay. Anjay. Lebay banget, tai. Jing 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 jing. Ntar ya. Apa yang biasanya gue lakuin? Agak-agak lupa dikit gue. Yaudah lah ya, langsung main aja gak sih? Langsung main aja. Bikin room. Bikin room, Gartic. Gambar dengan pop. Ya, sabar lupa gue. Jeng jeng. Jeng 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 jeng. Suara gue kegedean ya kayaknya di stream. Oh iya, lupa gue. Dan gede-gede bang. Aneh banget. Coba ngomong lagi. Cek 1, 2, 3. Coba lagi. Gak ada suaranya, bang. Sabar, kocak. Udah ya? Udah, anggap aja udah. Iya, ya udah. Halo, badir sama terokan mim. Apa kau? Ih, kok aneh banget sih kameranya? Kayak gak, posisinya gak kayak biasa dah. Sama aja, anjir. Gak, pala gue kepotong biasanya kagak, anjing. Rambut lo udah potong lagi ya? Iya. Bangku lu joknya kurang turun. Sabar. Kagak, itulah. Oh, gua tinduknya kurang selonjoran berarti. Kurang selonjoran akhirnya. Masuk. Nah. Kita bakal main Gartic, yuk yang mau main, cepetan. Yuk. Pake login. Bang lu tambah ganteng banget ya, makasih ya. Gua pakai lipstick tuh. Pakai lipstick ya. Anjing, enggak lah. Nanti dikira pakai beneran lagi tai. Kagak bang, bercanda. Beda rambut serasa beda orang, aja. Anjay, iya saya nggak badai lagi rambut gue, nggak sad gitu. Ah fuck ya, iklan jadi gue. Duta sampo lagi nih. Iya nggak jadi duta sampo. Tebak-tebakan sampo anjay. Sampo yang biasa gue pakai apa? Ayo. Apa head and shoulder? Enggak, ini gue nggak suka pakai sampo itu. Life boy kalau gitu. Bukan. Apa? Pentin gua. Oh, ke pentin. Gak tau ya gua pakai ini, rambutnya ini banget. Pakai ten shoulder berasa kayak kasar banget gitu rambutnya, enggak suka gua. Oh. Gua malah licin-licin gitu biasa aja gua. Oh, tapi gua pakainya left boy sih. Oh, left boy. Gua belum pernah coba left boy lagi sih. Gua jadi pakai pentin karena jadi halus. Rambutnya enak dipegang. Wangi aja gua mai. Wangi enggak tapi? Wangi lah. Kalau saya pakai sabun batang lagi ya. Apa? Ya enggak apa-apa sih. Cuman iya, agak keras aja. Iya. Jadinya kalau pakai sabun batang jadi keras dia rambut. Iya. Cuman enggak kotor. Eh kok enggak muncul sih, Ler? Gartic. Iyalah. Yey. Ih, enggak muncul, guys. Aneh dia, bingung. Oh, nah, hah? Hmm. Jurus kopi apa anjay? Kopi link. Oh, sabar orang roomnya aja belum gue buat. Kita main apa dulu? Hewan dulu kali kayak biasa ya. Ya, hewan-hewan apa gitu. Apa? Kita beriklan dulu. Jing 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 jing. Wow, iklan apa nih? Raid Shadow Legends. Ayo mainin. Anjay. Coba lah sekali. Nah, kayak gamenya jadi kurang anjing. Gak dibayar ya? Iya. Harus dibayar dulu. Kalau dibayar ini gila nih. Gacor pasti Raid Shadow Legends. Sayangnya dia nggak mau bayar gue buat iklanin. Kecewa nggak sih? Kalau gue sih kecewa banget. Oh. Jeng. Eh, gua enggak kelihatan lagi. Oh, salah. Bentar. Oh, ini yang harus dilepas. Salah sedikit. Enggak ngaruh. Ayo cepetan gua mulai nih. Gua hitung 1 sampai 4. 1 2 Satunya mana, Bang? Lu kan lu yang ngitung. Lu 1. Lu 1. Kan lu 1 jangan 2.
Ya udah, satu. Ya, dua. Tiga. Empat, dah. Ini game berdua gambar, ada. Ini game tebak gambar. Kalau mau ikutan pakai linknya aja, bisa langsung join kok pakai linknya. Ya, sekarang giliran kami ya. Ini agak susah. Gue pokoknya mau nyari gambar yang susah-susah banget. Ya udah, susah. Kayaknya ini kesusahan dah. Susah banget. Kayak oh, gini susah banget nih, Bang. Tabar belum. Anjay, ini agak di laut dikit ya. Apa coba? Apa anjir? Iya itu tuh tuh. Benar, dikit lagi. Wah, ada yang nge-cheat anjing. What apa the dikit fuck? Lagi apa? Dikit anjir? Lagi, iya itu sejenisnya. Lu enggak bakal tahu ini mah. Ini mulutnya di sini nih. Ini mulut nih. Apa anjir? Mulut. Iya, sejenis yang lu chat anjay. Hah? Anjing laut. Ini udung laut. Ada satu jenis lagi. Apa satu lagi? Halo, apa anjir? Halo, Sugar, apa kabar? Itu ih, gitu doang enggak tahu, males gua. Ye, katanya biologinya suka, gimana ya sih? Lah, bawa-bawa biologi gua anjing. Gua aneh. Gak bisa ini gitu dong. Clue-nya huruf depannya D. D. Apa? D. Huruf depannya D. Dimas. Pala kau Dimas. Terus belakangnya G. Hah? Tuh itu aja yang di chat banyak yang tahu, dugong. Apa dugong? Dugong apa anjir? Kan dugong itu kalau ya, lu nonton punya lu anjir. Kagak, enggak ada tulisannya di layarnya. Dugong itu kan kalau yang ini enggak sih? Kalau lu lagi party di bar tuh, anjay ngedugong dulu. Ketawa dikit apa anjing? Sabar lah. Pak kapan kambing, babi, sapi, kucing, bagong. Apa kocak? Si anjir, sabar kek. Gua lagi nyari sesuatu. Noh, udah pada bener. Iyalah, orang gua yang bantuin mereka semua. Cepetan. Jing 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 jing. BGM gedean enggak sih? Enggak lah ya. Kalau gedean kecilan aja. Kok begini anjir? Oh, ini Sun Gokong ya, Bang? Enggak sih. Sun Gokong bukan, Bang? Enggak tahu, Bang. Ya, ini kok enggak bisa ya? Ini yang ini kan. Wah, ini mah mobil Matic kalau kata gua. Gimana ya anjir, biasanya gimana sih? Begini. Tangannya mana? Tangan tuh. Kakinya mana? Kakinya mana? Itu kaki. Lu dikatain para emang nih, pada ngatain mulu, heran gua. Ngambek nih gua. Pernah liat gua ngambek gak? Anjing. Anjay. Oh, sampai WR. Tunggu gua ganti HP dah, kita WR terus nanti. Nah iya, WR sampai jebol HP lu lagi, cepetan dah. Nah iya. Nanti besok kita WR main sama si Sonatare kalau gak salah. Anjay, VTuber bang. Besok jam 8-an. Anjay, siapa itu? Ada streamer WR. Kenal gua gak? Enggak. Aneh banget. Gitu doang cuy, cupu banget, lama banget dari tahun kemarin belum ganti HP. Ya dikira ganti HP tinggal beli doang kali ya, kagak ada duitnya ya. Duit dari mana? Duit dari mana? Kan belinya pakai duit. Ada duitnya bang. Lu sih gak donet. Nah gitu. Nah gitu. 10.000 untuk yeah. Under sih. Kita bikin campaign 10.000 untuk under nanti. 10.000 buat under. Anjir. Biar ganti HP. Iya. Ini kenapa Sonagel Gamingnya ada dua? Ngebug apa dia? Gak tahu dia. Open donasi tuh buka Saweria di bawah. Iya, Saweria ada. Open nih, soal open. Numpung kan, dapet THR kan lo cepetan. Sumbangkan ya, THR-mu iya, untuk kita. Kayak dipalak banget ya. Palak banget. Ayam ya, jawabannya ayam. Mampus ayam. Lu, ada yang tebak nih. Nggak dapet katanya ya. Ya. Lu nggak minta soalnya. Iya. Demo, makanya demoin kalau nggak dapet mah, kalau kata gue. Susah banget anjing ini.
apa sih agak susah kata lu? Makanya kan. Nanti kayak gini lagi dia bentukannya, bro. Tapi ini hewan berkaki empat, nah. Set, ini kakinya. Bukan kelinci, gua kasih tau dulu, bukan kelinci. Nih kakinya kayak gini. Jir hilang deh. Nyerah bang. Bukan kelinci. Matanya agak-agak kayak gini matanya. Sabar ini. Nggak, hidungnya nggak kayak gini hidungnya. Kok gue kayak goblok banget nih gambarnya. Ini kayak gini deh. Nah tuh! Keren banget kalau kata gue kelas, let's go. Terus dia warnanya agak ini, agak belang-belang dia. Ini warna mukanya nih, warna mukanya. Sabar ya guys. Dagingnya kompe banget deh gambar gue. Mampus lu. Kayak fuck. Jangan kayak gini anjing bentukannya. Kenapa sih bang? Kayak gini. Kayaknya struggle sendiri gitu. Kayak gini dia tiga warna. Eh ngecatnya yang bener dong jawabnya. Bukan curut. Ini babi dia. Sebutannya ada babi. Babi apa sih? Tuh itu babi marmut. Babi apanya? Tikus bener, Belanda. Oh ya tikus aja. Belanda sebutannya. Kalau lu google tikus Belanda ini. Anjing tikus ya, Belanda gak kayak tikus ya? Tikus Belanda. Jeng 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 jeng. Ya biasa aja dong, buru-buru amat anjir. Ya kan ini lagi itu, lu lihat judulnya tuh. Gambar dengan kompe. Gue bingung babi baru nyampe. Let's go, perasaan lu nanya PC minggu ini dah. Ya nggak apa-apa lah, sabarin dikit. Iya, santai aja. Boy. Santai aja, ngapain buru-buru kita? Apa ini? Udahlah, repotin aja dah. Gua kick nih. Gambarnya nggak bener, gua kick nih. Nah. Dah. Kompe itu apa? Kompetitif kompe. Ya udah deh, gua ganti judulnya. Kompetitif. Kompetitif, dah. Bukan burung itu, burungnya beda. Burung apa itu? Burung kau. Kau kau. Ini. Bukan. Biasanya nggak pakai burung yang beginian nih. Ini mah bukan burung bangke. Bukan. Cemen banget masa nggak tahu. Gini doang gak tahu tuh, ih. Iuh. Tuh, itu ada yang benar jawabannya tuh. Di situ ada yang benar. Halo Michelle, apa kabar? Oh, begitu doang. Ayo, ih gua menang lu. Teh. Gua menang ya, sih. Gua menang nih. Ye. Yeah. Ini gampang. Gampang banget nih. Gua cuma sabar. Gua cuma gambar kayak gini nih. Ini pala. Nih, ini badan. Oh. Terus ini kakinya nih, biasanya kayak gini deh. Anjay. Teknik abstrak, guys. Oh. Teknik abstrak. Masa enggak ada yang tahu proses sendiri karena mati. Kenapa mati kan hidup lagi di Genshin? Iya. Jangan frustasi dong. Udah tamat belum Genshin? Genshin gua air berapa? 15 masih. Apa ini? 75 mah murah lah kalau lu dari Jakarta ke Kalimantan. Masih murah itu. Kan berat soalnya di sini. Iya. Apa sih? Oh. Udah. Kayak ikan iya. Soalnya. Iya, ongkir 75. Malah hitungannya murah. Iya, murah. Kan beli casing HP, Rp20.000, ongkirnya Rp50.000. Yo. Murah banget itu. Kalau aku beli paketan dulu ngelek-ngelek kan bete. Paketan apa paketan? Paketan. Oh. Yo, harus. Apa ini tornado? Kan. Oh. Apa sih? Apa temennya ini ya? Oh. Nah, itu. Emang iya itu. Apa setan? Ah, kau sananya ya, anjir. Kau mau nanya. Oh, ini nih
bekicot. Ah. Balik bang, dibalik. Balik bang, dibalik apanya yang dibalik dah? Apanya dibalik? Apa aja. Dibalik apa? Dibalik batu. Dibalik batu ada. Ih gampang banget kayak gitu tuh. Gitu doang enggak sih? No. Oh ya kan gue pengen yang susah ya tadi ya. Salah. Ding. Ngerga bajunya makanya kan. Aduh, susah nih. Apa nih? Belinya makanya kalau beli baju di Shopee. Lagu Shopee gimana? Shopee COD. Shopee COD. Iya, asik banget. Jeng. Udah pada makan belum nih? Udah lah ya, udah pada buka. Kapan nih bang? Gambar apa bang? Ini matanya di sini nih. Oh ini kayak alien gak sih? Alien aja ya, yang lawan predator itu ya? Iya. Ini apa? Ada, oh sapi ya bang. Ada mohawknya nih. Ada mohawknya. Apa kocak? Ini banyak, sumpah banyak bacot banget tay. Ada mohawk, ada mohawk. Apa? Iya anjir. Kayak pentungan ya, kan, anjir. Ini cewek. Ya, gimana? Apa sih? Hewan berkaki empat. Oh, terus ininya apa? Kayak lehernya ke bawah gitu. Nah, oh, gitu dulu lah. Legit. Gua kira itu lehernya harus ke bawah, tai. Enggak. Ini mulutnya di sini nih. Nah, bukan. Belum ada yang benar loh jawabnya. Masalah. Bukan kambing, bukan gorila, ataupun bukan banteng. Enggak. Ya, tapi sejenis lah itu. Iya, sejenis lah. Lembu. Salah, bison jawabannya. Nah, itu benar bison. Oh. Bison itu kan yang kalau bi apa sih ini hambruta. Oh ini hambruta, gua kira siapa tadi awalnya. Gua kira ini doang. Jangan diketik lah, nggak seru banget. Seru jawab bel. Oh seru jawab. Oh. Apa ini? Apa? Gila, malah ngajak teka-teki dia. Salah, jawaban katanya. Salahku. Jawaban salahku apa anjir? Gorila tadi, soalnya ada rambutnya. Iya, gua kira lehernya ke bawah awalnya. Apa coba dia? Wow, what the fuck, bro? What the fuck? Jangan, ini lagu, ada lagu, lirik lagu ini anjir. Jawaban apa salahku. Apa tai? Kucing meong-meong. Anjing guk-guk-guk. Ini gambar apa? Gambarannya. Eh kok rusa apa yang Fox itu apa bahasa Indonesia nya? Fox apa Fox? What does the fox say? Ding. Oh, rubah. Ding. Tai lah kalau kata gua. Kerbau anjing. Mana gua tahu sih? Dari mana gua tahu lu gambarnya kayak kucing kocak? Kan jawaban salah dia tadi katanya. Gak kepikiran pasti itu. Ini. Ini kalau lu anak SD biasanya gambarnya kayak gini. Nah, ini step 1. Step 2 nya nih. Si anjir wow. Kan serem ceritanya. Gitu. Takut. Siapa tuh Zero anjir? Anjir ada Zero. Ternyata kita ada impostor. Anjir. Ada udang di balik batu. Ada monyet di balik sangkar. Kayak kamu kayak batu. Kamu maksa. Jir Dino ya bang. Dino bukan ya. Bang Dino. Tim bowling ini bang. Brontosaurus ini bang. Ya. Apa coba kita dah? Emang. Oh. Nah gitu. Kawasaki. Kawasaki. Tiko.
El Stripper. Apa sih? Anda nggak tahu meme ya? Nggak tahu gua. Banget anjir, bukan orang meme ya. Bukan anak meme. Meme Esther. Gambar, lu kok gambarnya buru-buru banget dah? Santai bang, santai bang, bang. Oh ini, itu apa sih? Apa sih? Halo, Wahyu, apa kabar? Gue pake satu, anjir. Oh, ini udah pernah soalnya, Rino, Rino. Tapi jawabannya bukan cuma Rino, kalau lu jawabnya cuma Rino, salah. Bentar ya. Halo Mikael, apa kabar? Badak ya? Aduh gambar cepetan sini. Kalau gambar lu jelek gua kick ya, gimana? Dua aduh. Halo, apa kabar? Sih. Sangat jelas kan, jelas sih. Emang kok banyak yang gak bisa jawab ya? Hehehe. Yeah. Lah kok lu menang? Halo kompe, ya. Ya. Gue kira lu kompetitif, boy. Kan ronde 1 itu selalu pemanasan. Lu gak ngerti lah kayaknya. Iya. Kok gue menang ya? Nih nih. Au. Anjir. Eh gimana gambarnya? Au. Gambar di HP ini pakai layar desktop. Sama dia pakai layar terus desktop pula di com lagi. Oh pula itunya. Di rada hidungnya kan panjang biasanya tuh. Apa tuh hidungnya panjang? Kok enggak sama kurang menyatu sama mulut dia. Kok goblok banget gambarnya. Oh enggak, kalau dia berdiri jadi ini nih, kayak gini deh. Kayak gitu gak sih? Kan ini wewe, wewe. Wewe. Wewe, anjir. Wewe gongkel. Nah, ketahuan sih, Ru gak nonton streamnya nih. Wah, kecewa gue. Gak perlu gak terawe. Tanya terus dah, tanyain terus. Tanya terus. Mancing terus. Mancing terus. Login juga nih gua. Itu login juga mending login chat. Kalau kalau mau ikut linknya ada di ini ya, ada di pin. Ya cepetan yang mau ikut tuh Just Leaks, daripada lu main FF mulu mending main ini Gartic. Nah, kan. Bang, aku habis pulang belajar Krisma, Bang. Wow. Apa tuh? Oh iya iya, dah gue udah lihat. Apa tuh? Itulah intinya buat sakramen Krisma namanya, Katolik atau Kristen. Keren kamu Divong. Tahu lah ini apa? Anjay. Login juga. Tadi kasih puasa nggak bang? Nih tanyain lagi. Tadi puasa nggak? Tanyain lagi. Tanyain terus. Dikit lagi guys, dikit lagi. Dikit deh, lagi. Satu lagi nih, satu lagi. Memancing keributan dia bro masa. Memancing keributan, buset, buset. Parah banget ya. Mana Mikael? Oh ini bukan tuh Mikael ya yang lodon ini. Hmm. Kayaknya sih gitu. Scorpion apaan anjir? Lo kok nanya saya? Scorpion apaan anjingnya juga sih. Tadi udah tadar, gak tahu gue tadar sepan. Ini 2 jam main Gartic, gak tahu ya, lihat nanti deh. Kalau gak nanti ngobrol-ngobrol aja kita. Ya. Kalau udah capek main Garticnya. Gue kira aduh nih. Gila parah banget, gue kira Angler ninggal katanya. Anjir udah lama parah banget gak ketemu. Gila lu ya. Parah banget tuh meninggal. Parah banget. Makanya nonton dari Sabtu. Kalau meninggal nangis gak? Minggu Palma. Palma apa lagi dah? Minggu Palma bah, aja. Udah. Ampun. Gue nyerah. Seperti, oh bukan ya.
Siap live gak ada. Ada ini sekarang. Ada. Ini. Oh, ini. ini omongan yang dulu banget dulu ini anjir ada kunuk satu kunuk dua anjir berasem dulu. Oh iya sih. Kita besok kayaknya main ini deh, enggak jadi main game PS2, kita besok main game Chillas Art yang baru. Anjay, apa itu? Apa namanya ya? Shinkansen kali. Katanya sih Shinkansen judulnya. Hmm. Besok sore main itu aja, malamnya baru WR kita. Anjay, dua kali. Game out. Shinkansen baru keluar tadi. Tadi sih baru keluar ya, gua baru lihat tadi Steam. Coba sih ya kan gue bilang kemungkinan ya. Gue bilangnya pengen gak sih kemarin. Gue pengen main game PS2 minggu ini. Cuma kan gue pasti main PS2 hari ini. Enggak beda kata-kata gue. Kan baru pengen doang. Nah gitu. Iya. Alah kentut lah stream PHP. Spam terus. Request boleh kak? Boleh. Request apa nih? Rekomendasi game lu yang kedua. Rekomendasi game lu yang kedua apa ya? Yang mana notebook ya? Notebook Entries gak sih katanya? Silent Hill bukan? Oh Notebook Entries, jangan Chillas Art dulu aja, lebih ngetrend. Masih GMM, gak jadi juga GMM-nya. Jadi besok Chillas sama WR kita. Gitu. Ya, apa nih? Chillas Art gak serem, justru itu karena Chillas Art gak serem. Gitu. Karena Chillas Art gak serem, makanya kita mainin. Coba kita lihat reviewnya dulu deh. Review Bang Chillas Art Shinkansen ya. Chillas Art Shinkansen WR itu what if? Apakah reviewnya bilang dia serem? Oh katanya mirip Exit 8. Jir, apa nih? Binatang apa ini? Oh nih. Dia horror gak serem. Apa ini? Ah. Tau gak? Buntutnya, buntutnya gini dong deh. Set. Anjay gitu coy. Apanya? Nah, mana sih bang? Makanya banyak-banyak lihat binatang. Apa sih? Itu gue lupa namanya anjir. Ini mulutnya gimana cuy? Yang enaknya cuy? Gini ya mulutnya ya. Terus ini kupingnya nih. Nih biar jelas ada warnanya dia. Warnanya kayak gini biasanya. Apa nih bang? Nih kayak gini warnanya serius gua. Gua nggak bercanda, kayak gini warnanya. Ya. Tuh, gampang banget. Agak ireng, dia setengah ireng lah. Dia nggak ireng lah kalau kayak gini mah. Bukan panda, woi. Beda sama panda. Tapir sih anjir namanya. Tapir. Kan warnanya dia hitam putih. Anjir, lu jalan ya, dua kali. Bang. gua enggak ada. Oh, goblok. Guanya bingung kan. Jeng bang Roblox bang kan. Roblox lah. Roblox game horornya gitu-gitu doang soalnya. Ini wih, goblok kok. Oh. Apa sih namanya? Mampus. Deltarune lagi. Kan Deltarune tunggu ini, tunggu rilis dia. Ah ini aja Chillas Art gak sih? Kan orang Indonesia suka Chillas Art katanya. Apa sih? Gak gitu lama lagi. Gamenya cuma sejam aja, jadi pas buat main sore-sore. Jir kode YouTube doang gak bisa masuk komen. Kode YouTube. Apa oh bisa. Hari sih si anjir lupa gue namanya. Kode YouTube kayak gini berarti bukannya. Kagak bisa, mending lu copyin judul sih kalau menurut gue. Udah nih.
Pasti udah tahu ada yang jawab. Gak bisa, gue copy kodenya. Iya. Apa yang atas? Kok kode lu kayak gitu sih? Sabar ya. Apa coy? Ini mah udah tadi. Iya. Jeng-jeng. Kena 404, gak dapet gue. Iya, kena 404 kalau gue copy dari kodenya. Ternyata pari, eh lah ikan. Eh, apa ikan? Bang, hari itu. Hari. Hari ini. Bener tuh. Lu masa ngetes kekuatan gue ya? Si anjir lah. Dia berusaha ngetes kekuatan gue. Gak bisa gue dites-tes kayak gini. Kula-kula. Jeng. Si anjir, gue lagi. Notebook sebentar HP. Katanya. Notebook lu berapa lama emangnya? Orang itu lama banget. Game apa sih? Game Fate itu lama banget. Coba gue liat notebook entries. Kalau Cilas apa sore-sore soal langsung tamat dia main sekali. Tuh ada yang 3 jam katanya. Enggak sih. Sejaman ya, sejam setengah juga sih. Enggak, jangan-jangan racun. Apa ini hijau-hijau ingus? Apa ini? Apa? Kenapa lu bikin jedak-jeduk warnanya? Jedak-jeduk sih anjir. Sabar coy. Illuminati cu. Oh. Ya. Oh. Kan ya enggak kayak gitu ya. Kocak gambarnya serius dah. Kocak anjir. Tuh kan jadi pada nebak yang ini. Nebak kelamin semua. Kocak anjir. Ini enggak ada, ini kan enggak ada itu ya, kuping ya, antena itu. Iya, itu antena bukan kuping, kocak. Pasti yang namanya streamer PHP ini tadi nih. Si Justlix pasti. Domba pantoma tinggal. Iya. Dia overthinking cuy, kebanyakan nonton SpongeBob. Dan tadi kita selesai kutu, rayap. Teneng. Gajah. Oh. Tadi siapa yang ngomong di atas-atas namanya? Tenang aja bro. Are you all right my friend? Gak apa. Cicing itu kan yang ini gak sih? Yang hero ML. Cicing Leon. Cicil aja. Gila udah lama banget gue main ML lebih ya. Cicil Leon yang biasa gerakan lo itu loh. Kalau misalnya lagi menang main game. Iya kan itu cacing. Goyang cicil Leon. Yang di atas kan sabar, tenang aja bro. Lu inget kalau main ML, kalau lu killnya beda 10, jadi epic comeback. Anjay. Kenapa streamer PHP ini gak mau gambar dia? Takut gitu. Takut. Ini so... Anjay. Wow. Gitu bisanya. Ini matanya. Sus. Ada pancuran dekat. Keren gak gambar gua? Keren. Yang gak bisa gambar ini mending belajar lagi dah. Si anjir. Yang gak bisa gambar bukan yang bisa nebak. Gitu. Gede banget cuy. Nih biar lebih gampang nebaknya kayak gini dah. Nah. Lebih gampang nih nebaknya. Yang ada di mainan di itu. Oh. Beli odol. Wah goblok, what the fuck. Wah banget bang. Terlalu biru buat gue. Tapi ML emang gak ada sih gamenya. Kalau mau kill banyak yang gak ngaruh-ngaruh buat killing spree aja naikin damage. Nah tapi lu prefer ML atau Wild Rift jadinya? Gila ki, gue udah berhasil ngeracunin satu orang buat main Wild Rift, keren gak? Nah tuh lu debat tuh sama yang itu pendukung ML tuh. Sama nah. Pendukung ML itu kayak kumis depannya. Ya udah sih, kan anggap aja mulut, jangan terlalu overthinking enggak sih?
kan cuma gambaran ini. Anjay. Tadi siapa yang ngechat tadi? Yang di atas itu jago banget emang. Siapa yang ngechat coba? Bacain dulu. Yang di atas jago banget. Lah iya juga. Gua lol walaupun sepi matchingnya 3 menit. Ya cuman lebih adil. Ya apa? Wah susah nih. Apa nih? Mulutnya we. We. Up antena. Bye. Woi buset. Bos, salah anjing ini scam bangsat anjing. Halo sih. Scam banget anjing. Oh, gitu doang. Oh, gitu doang. Mana tadi? Kok connect-connect lagi sih? Ya, kasihan banget. Tenang aja, boy. Bang DML bisa recall-recall. Itu namanya terlalu toxic, guys. Gua enggak suka this gaming toxic-toxic. Parah banget ya. Tapi recall-recall menarik sih sebenarnya. Kalau di era dari recall-recall juga banyak yang recall-recall pasti. Kan tapi bisa nggak emot-emot. Cuman emotnya susah nggak sih mencernya. Iya juga sama aja sih, Demer juga bisa emot kocak. Emang malasnya banyak orang toxic batu kalau dibangin drop ngawur. Kalau orangnya banyak kalem sejauh ini ya. Nggak, itu lu belum ketemu berarti. Belum ketemu aja. Sejujurnya menurut gua sama aja sih. Cuman lebih better Wild Rift dikit. Nggak banyak. Kalau di ML itu ibarat tiap game ada yang ngetik kan. Iya. Cuman kalau di Wild Rift itu ya 3 game sekali lah baru ada yang toxic kayak gitu. Iya. Jarang ada yang ngechat aja sih. Iya, lebih ke tingkah lakunya yang aneh. Cuman gila kalau ketemu ini ya. Kalau ketemu timnya sih kayak bukan orang lo timnya, serius dah. Kayak binatang banget anjing. Kocaknya. Apa coba? Oh, kok lu pada iya juga sih, tapi gua juga nebak sih. Iya, gua juga nebak sih tapi. Ya anjir. Ada orang tapak, iya dia ML tapak. Kalo di Wild Rift mungkin gara-gara pemain ML ya, gue gak ngerti sih. Tapi supportnya itu malah roaming. Banyak banget yang supportnya roaming di Wild Rift. Iya. Padahal harusnya Wild Rift harusnya enggak. Kan iya. Lu bisa kalah kan. Jadi jadi dolon satu harusnya. Tuh adik. Kasih tahu Nanda langsung chat lagi aja. Itu paling nomor satu siapa tuh. Ada yang jatuh bareng sabar. Kenapa? Gua enggak baca chatnya, gua enggak lihat hasil screen-nya kenapa tadi? Si anjir beda 1 poin. Gua enggak baca. Ngakak. Gua enggak baca. Enggak lihat gua. Anjir. Ulang dulu. Oke anjing. Ikut boleh enggak? Boleh kok, langsung join aja. Link-nya ada di pin. Cobra nih. Shit. Ular nih kayaknya. Ular apa ya? Gua lagi baca HP anjir. Gopur ini, gua sambil ngecekin HP. Masih gila lapor anjir. Kocak. Tuh ditanya tuh. Sabar, apa? Itu boleh gak bang? Boleh bang. Ayo boleh. Udah kata. Enggak, bukan yang baunya lagi. Bang, jika dua orang duduk di lantai, berapa banyak orang yang duduk di lantai? Tergantung lah, sebelumnya udah ada yang duduk duluan apa belum? Iya. Yeah. Gitu. Lunya dihitung gak? Iya, gue dihitung gak? Gue ikut duduk gak? Gitu. Nah, iya. Tergantung ya. Tergantung orangnya. Iya, tergantung mindset sih kalau kata gue. Tergantung mindset. Langsung streamer cek gue ngeliat HP dikit langsung dibilang streamer cuek, babi. Sabar, bang. Ya udah, kan gue udah jawab tadi. Gue udah jelasin panjang-panjang ya. Tergantung mindset ya. D2. Bang, jangan ditulis, bang. Oh, salah. B apa? Kocak B. Babi. Ban. Bal. Babi. B. B. Ble. Gak tau gue. Apa ini? Bermain sama Ronald yang kena comeback terus turun. What the fuck, emang gua kena comeback? Orang gua enggak lihat tadi. Gua enggak lihat hasilnya.
Apa ini? Ini ada apa sih? Gue lupa namanya aja. Apa sih? Ini gambar apa? Ding tau nggak? B apa ini? B menyer menyai B bunglon ba kuda ke comeback sama Adler sama gue juga kena comeback. Siapa yang kena comeback bro? Si Lodon ini kena comeback ya dia, tapi emang di bawah sih dia. Si Lodon kena comeback kayaknya. Ini gue tahu apa sih namanya ya, apa oh sering fuck goblok salah apa jawabannya cepetan kasih tau gue. Apa jawabannya? Gak ada yang tahu kan. Eh kasar banget sih ini ngechatnya. Wih, bang aku mau keluar sekolah aja, sekolah skem aku mau full time di Bitcoin. Nah ini gue bilang setuju nanti beneran lagi. Full time si Bitcoin gimana ceritanya? Dia pengen main Bitcoin katanya sekolah nggak guna, Bitcoin lebih kaya. Ya nggak juga sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 shit. Berapa sih bro? Wow, what the fuck hilang semua. Hilang semua anjir. 8 bang. Dia marah, dia lagi marah. Anjing, kawaii banget gak sih gambar gua? Kugi. Ada kamu menang-mending guys ya, ngapain sekolah mending trading sih. Iya. Nah. Apa sih, kok ada yang gak jawab sih? Heran lah gua dah. Gurita anjing. Anjing. Bikin gurita. Gurita hentai apa? Emang apa bedanya gurita hentai sama yang biasa anjing? Kan sama aja gak sih? Oh tentakel lebih panjang mungkin. Rambut lo iya cat. Ah gak seru tapi rambutnya gak badai lagi. Jadi yeah. Terlalu pendek. Ini model namanya model bang pendekin rapiin. Pendekin rapiin si anjing. Model rambut gua. Apa nih apa aja? Ulat sagu apa ulat sagu? Ini ikan ya? Apa sih ini? Oh benar gua? Iyalah. Ser apa coba? Kenapa ada sernya anjir? Ser. Ser. Apa? Ini apa? Oh iya, apa kabar Rian? Jangan botakin, kalau botakin gak ganteng gua nanti. Jiro, E-nya yang dua bukan R-nya, udah repot gak sih? Jual kocak. Jual rumah buat pada tulis semua, ser-ser semua anjir. Iya tuh, jual rumah cupang gak? What the fuck anjing? Gak beda gak sih? Iya lu gak pernah lihat itu aja. Gue pernah lihat cupang gak kayak gitu bentuknya tai. What the fuck? Cupang lu murah berarti. Tai. Jual rumah beli Bitcoin game ngantuk. Streamer cuek kasih. Ini kayaknya tiap kali ada chat masuk ya gue harus langsung baca secepatnya gitu. Kalau gue gak baca secepatnya bakal dibilang streamer cuek nanti. Iya. Nah, gimana kalau nanti kalau udah gede ya? Wow, gokil nggak? Menang gue. Jual rumah beli masih naik nggak sih Bitcoin? Jadi penasaran kan gue ngomongin lagi Bitcoin. Lagi naik lagi. Eh kok gitu anjir? Anjir udah 1M. Ini berapa sih? 3-4. Iya udah 1M. 1M 21 juta. Gila banyak banget. Oh jadi kuning semua. Gimana sih gini animator cara warnain animator? Gak apa-apa sih. Yang penting kan. Oh ini backgroundnya ya, background. Message-nya bro, nah iya. Bang lu gak terakhir, kan lu udah nanya tadi kocak. Kasih logo Konoha guys, gimana logo Konoha? Cing. Gimana sih? Loh, bro. Dia wibu fake, dia gak tahu logo no Konoha gimana. Wibu fake dia. Gue gak nonton Naruto aja. Streamer PHP, streamer trending, streamer toxic, streamer... streamer gak nge-stream, streamer... streamer game ngantuk.
streamer kecil sebutin satu-satu. Dia kan kerja di studio apa? Di studio animasi. Iya, studio animasi. Apa lagi nih? Apa? Ini kayak masih sama aja lagi jawabnya. Tawon. Taron. Ini nih kayak gue pernah lihat gue pernah lihat binangnya, cuma gue nggak tahu namanya apa ya. Anjay, apaan anjir? Makan. Sama lagi gitu. Bukan lagi. Laron. Bukan. Apa sih? Lah emang terawih? Wah, hah? Kok lu ngechatnya emang terawih? Lele. Oh, ini goblok banget yang gambar sumpah lele. Enggak, kakinya kaki gitu, tai. Enggak ada kaki lele sih. Enggak ada kaki, tai. Lele. Iya, gua kira serangga. Iya. Bang, lu puasa gak tadi? Gua puasa dari jam 9 malam sampai 12 siang sih. Hitung puasa gak tuh? Jir, apa nih? Perma. Parah banget ya. Apa anjir? Oh, gue tahu. Apa sih sebelum kodok itu apa? Ya itu gue udah ditulis kecebong bang. Jir, ada petirnya tapi kan yang penting ada kumisnya. Itu emang puasa jadi orang hanya PHP. Terus buset tuh deh, hanya berapa kali orang anjir. Tanyain emang ingin kebiasaan itu tuh si anjir. Nanyanya ini buat orang kesel doang, bukan hanya beneran. Tai emang beneran dia mah. Emang jeng 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 jeng. Ding 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 ding. Iya. Oh bang, Jumat depan ada animator Jumat beda depan dah. Adanya wafatnya Isa Al-Masih atau disebut Jumat Agung. Anjay. Wow, buset, belah dua guys. Anjay, ini kayak lagi dipotong ini sama Tanjiro dia. Anjay. Seperti ular. Bukan ular katanya. Oh, bukan ular katanya. Kecewa gak sih ngapain lo? Kecewa, gambarnya kok kayak gitu tapi kok bukan ular. Jadi apa? Cacing. Oh, tahu anjir. Kodomo. Gue lupa anjing. Apa sih yang merangkak? Goblok anjing, gue lupa namanya. Apa ya? Gue lupa anjir. Eh, kok apa sih? Kok gue lupa sih? Apa ya? Cicak lu mah, cicak. Gue tahu ini anjir aja. Iya, gue tahu reptil anjing. Bukan reptil nih, gue mau tahu. Tapi apa sih, sebangsa apa? Oh! Cemen tai. Gitu doang anjir. Kodomo pasta gigi anjir. Pasta gigi bocil. Manis tau itu. Bisa ditelan. Bisa ditelan. Pakai itu ya. Kenapa gua enggak pakai itu ya tapi? Kenapa lu telan juga ambil odol anjir? Ya enak. Enzim kalau enggak salah bisa ditelan tuh ya. Oh, gua pakai ini. Shit, gua lupa lagi merek gua apa. Jir, matanya merah.
apa ini? Gitu. Apa ya? Apa oh, gue Sensodyne. Gue gak salah Sensodyne. Eh, kok pada bisa jawab anjir? Ya lu aja kok, lu gak bisa jawab. Hah? Apa siapa ya? Yang gak bisa jawab ini? Coba orang gampang. Kenapa gak bisa jawab? Oh iya anjir. Lu itu harus mikirnya agak out of the box dikit gitu. Out of the box ya. Kalau lu jawab yang sesuai lu lihat gak bisa. Harus pakai hati ya. Iya, bentuknya kayak kecoa, salah. Bentuknya kecoa. Kayak ular, salah. Geblek lah. Bang tadi sahur enggak? Tanya terus. Lagi, terusin. Waduh, gue bilang beda server. Anjay. Oh ya, mikir di luar nalar dikit. Salah, oh, bukan? Oh iya. Shit, apa tapi? Itu sih, itu. Oh! Iya, itu. Apa sih? Apa kocak binatangnya apa sih? Ah, sumpah. Dan, jangan ada bentar lagi. Apa nih? Apa ya? Ada di Google nih. Apa ya? Hornet apa bahasa ini? Oh, kayaknya gua tahu dah. Wah, babi bener-bener. Bukan kupu-kupu, salah kupu-kupu. Butterfly. Terbang lagi. Enggak tahu kan? Cari di Google aja. Ya, oke, wajar. Wajar, gua enggak tahu wajar. Google gue. Bakso tanpa tepung. Jauh tadi ngangkat sama kupu-kupu. Ya, tapi mirip. Emang oh gua sejenis. Wah. Kayak gini dia. Ah, buas pokoknya buas banget ini. Wow. Salah deh, jangan kayak gini gambarnya, Bang. Oke, gua benerin. Apa ini? Sat. Buas banget katanya. Bentuknya kayak torpedo gitu dia, Bang. Sat. Ikan cuy, ikan. Wah. Nih marah dia, marah. Giginya, taringnya. Sat, nih gue kamu sat, anjay. Ya. Gampang banget. Terlalu gampang ya. Makanya kan. Terlalu mudah. Emang game gampang ini mah. Bakso full daging enak, daging apa? Gimana cara bedain bakso daging tikus yang biasa? Si aja. Kan banyak dulu berita katanya. Bakso menggunakan bakso daging tikus. Ya, itu gak juara satu, anjir ngemenangin. Kita lihat ya. Ya, gue taruh HP gue dulu nih anjir. Kita main agak compare sedikit aja. Oh, jadi sebenarnya kalian tujuannya bukan buat menang ya, tapi buat kalahin gue sebenarnya ya. Iyalah. Sama sih harus ada ikannya. Ini kenapa ada bulunya gitu anjir? Bang, ada si Niman membuat hiu martil dari martil. Lu gak mau buat paus sperma. Oh, gue tau. Pakai apa? Pakai ini. Kayaknya berat banget tuh. Ya. Paus sperma itu seberapa gede sih? Gedean paus biru apa paus sperma? Kenapa namanya paus sperma? Sama penangkapan ikan paus, ada organ di kepala paus yang menggendung cairan putih. Oh, what the fuck? Baru tahu banget nih gue gara-gara googling. Asal usul nama paus sperma karena di kepalanya ada cairan putih, anjir, what the fuck? Anjir. Si kocak anjir. Dari tadi kayaknya dapetnya susah-susah, gue dapetnya begini, anjir. Apa nih? Oke. Udah, bos. Bang, lu tidak udah, Bang. Lu bisa tidak menghancurin planet? Bisa lah gua. Lu nantang gua. Jangan sampai gua hancurin nih dunia. Anjing. Lu ngetes aja pasti dapet ini anjir. Ngetes jawaban. Iya, asli. Pasti dapet anjir. Jam orang yang di kanan gua. Tembok. Enggak ada siapa-siapa kanan gua. Ada siapa nih? Oh, lu serem banget sih, Just Leaks.
bisa dong. Orang kanan gue gak ada siapa-siapa. Kanan gue sini, kanan gue. Ini tangan kanan. Nanti ya, kalau mau gertik pon. Tenang, tenang. Ayo. Ada jamnya. Dang. Apa ini? Ada. Ini nih. Tuh. Tuh. Gila, gue pet-pet palanya cuy. Keren gak? Bang, kick gue please, kenapa lu tunggu di kick? Bener ya, gue kick nih. Oh ini, ini dong. Ya, gue kira bunga, taunya ini papan. Oh ngebug dia, tendang. Ya. Bang, emang bener rasa asin laut dari sperma paus? As ya, dari mana? Asin laut berasal. Kenapa laut asin gitu kita cari? Salah, bukan karena dari minima ya? Dari mineral yang terkikis dari perairan. Dan bahan organik yang terurai dari makhluk laut. Kurang lebih iya sih tapi. Katanya bahan organik yang terurai dari makhluk laut. Salah satunya itu ya, bisa jadi sih. Bisa. Wow. Susah ini kayaknya. Lu tau gak yang lagi viralkan streamer pedo apa anjir? Gua gak tahu, gua taunya ini. Lu tau Mio Mirza gak sih? Mirza. Iya, iya gua tau itu. Iya, Mio Mirza. Tapi gua gak tau streamer pedo siapa namanya. Pengen liat gua. Terus lu dibilang gua lagi katanya. Milik Coko. Halo Milik Coko, apa kabar? Anjir, dipanggil kak kita. Ih, halo. Ih, biasa gua dipanggil om di sini. Jadi agak sensasi lain ya. Jadi kenapa presiden bisa jawab Pak Jir? Kok kecet ya? Gila. Dia membangunkan rasa yang belum ada sebelumnya. Kado Paisar Pedo. Itu namanya streamernya nama Kado namanya. Nama streamernya Kado. Ternyata ini terasa senang gue gak lihat lagi. Lu pada gak tau ini? Gue juga gak tau sih. Ini gambar apa cuy? Jadi di belakang ada bayangan lewat. Orang ini belakang gue aja ini lemari. Gimana caranya ada bayangan lewat dah? Gambar di HP gitu. Gambar aja. Di drag. Belum aja itu panikan aja. Tulis lu belum tahu Mio Mirza coba. Kenapa emang? Lu belum tahu Mio Mirza. Kenapa? Bang, kenapa Mikael? Najawir Jawa Indonesia Raya. Nah gitu, keren. Ini yang gue suka, Wir, warga Indonesia Raya. Gokil. Oh, yang namanya Siro itu si Aga. Harus thinking out of the box. Iya ini. Sabar. Emang kayak gitu. Emang kayak gini. Kebiasaan. Taunya ini kakinya kan. Shit. Tapi kelihatan kayak lagi marah gini musuhnya cuy. Musuhnya. Anjay. Jeng. Monton anjir. Apa sih? Ya enggak apa-apa dia enggak dapat poin kalau enggak dijawab. Iya, udah enggak apa-apa, enggak usah gua enggak mau jawab. Mau apa? Berzaidit kenapa? Rasis kenapa dia? Iya, dia jawab semua. Kan aja. Mancing banget ya ini kata-kata dombanya. Hewan apa yang mirip domba? Apa? Game kata dia. Apa dong jawabannya tadi? Apa jawabannya jadi? Iya. Ngapa? Ini kenapa diobrolkan berapa sih anjing? Ini pada kenapa sih diobrolannya ya kan gue ya? Kenapa sih anjing? Main game gambar aja berantem sih anjing. Main game gambar berantem, bingung gue. Apalagi main game ini, FF. Emang berantem sih. Apa ya? Apa ini? Gue pengen gambar. Nah, di luar nalar kita harus berpikir di luar nalar dikit guys. Oh iya. Ini adalah kutu. Salah. Oh itu apa sih?
Ah, gampang yang ini gampang. Apa sih? Itu loh, ih masa nggak tahu sih, terkenal oh, banget dia. Apa sih namanya? Ini nih yang terbang-terbang itu yang terbang-terbang. Enggak ada terbang-terbangnya anjir. Itu terbang kocak, orang ada sayapnya. Pala kau terbang anjir. Iya kalau dilempar anjir. Ya dia tidak perkecoh ya, hampir kita mengecoh dia. Enggak lah, tenang aja. Pegang teguh gua sama imajinasi gua. Gak bisa lu belokin lagi. Bayangin di belakang ada pocong bang tidur mau besok sahur. Jadi gua perlu bayangin apa perlu tidur nih, pilih satu. Nah. Nah gitu. Sonic. Ini nih deng. Sonic itu kan yang kalau ini merek TV enggak sih? Ini lagi mikir, lu jangan ngegas dulu anjir. Oh iya deh, udah. Apa? Apa? Sonic merek TV ya? Iya. LG. Kok agak jauh dikit ya? Kayak gini dia. Itu. Oh gitu doang aja. Jadi kayak gini, dia kayak gini emang. Terus anjir. Jir, pala gua gatel ada ini. Nah ini. Jir, pala anjir. Gua gatel. Nah, itu tuh. Tidur bang besok puasa apa? Minta. Dia kan sekarang lagi puasa sekarang. Iya. Udah lewat dari jam 9, nanti sampai jam 12 dia puasa. Real. Eh kalau orang apa tuh namanya naik shift puasa gak dia? Oh iya, kalau dia naik shift gimana? Puasa nggak? Iya, kalau kerjanya kayak kerja malam gitu. Gue nggak tahu sih. Shift malam dari jam 8 sampai jam 8 gitu. Di rambut nih, gue perjelas dah. Kayak susah banget gitu jawabnya ya. Tuh, di rambut juga gatel. Bukan ketombe kocak, kalau ketombe mah putih-putih. Ini hitam dia. Kulit kepala. Kamu apa sih orang kutu doang jawabannya. Jeng 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 jeng. Ayo ayo. Semangat. Disebut satu-satu tuh gue liat-liat. Apa coba ini gambar apa? Kayaknya kadal deh. Oh iya. Ini udah selesai gambarannya? Ini gambarnya begini doang, anjir. Dah. Nah. Kalau bener juga lagi, anjir. Gue juga bingung kan ya, anjir. Kalau dia bener. Yang tidak diwajibkan puasa seperti bekerja berat dan tidak tahan boleh berbuka. Oh, jadi gak apa-apa. Nanti habis lebaran bayar puasa gitu. Mantap Bang Nanda bimbing Siro sampai login, what the fuck bro. Buset. Terus Siro lagi gambar tuh dia. Buset kalau kata gue ya. Buset dikit. Gak ada yang bisa jawab tai. Gitu doang padahal. Masa lu gak tahu sih? Oh gameplay. Shit dia benar. No, dia benar. Kocak, kocak. Ada di chat soal dari tadi. Yes, ya anjir. Pak, dia ini lagi. Dia yang gambar gitu. Kok gue kalahnya gara-gara terakhirnya dia gambar ya? Dari tadi dah. Seharusnya ini bener sih ini. Gak, jangan kesalahin. Please, jangan ada yang jawab selain gue. Si anjir gitu banget deh. Ini kok gak bisa geser ya anjir. Kurang ke atas maksud. Gak muat tempatnya. Si anjir. Please. Udah cukup. Gua gambarnya harus agak cepet nih. Gak, no. Jangan. Jangan biarkan dia satu lagi. No. No. Gua udah. No. Nah, cepat dia bisa jawab, padahal ini menurut gue susah loh, anjir. Wah, benar-benar. Geser nih. Beda 2 poin lagi, gila. Beda tipis-tipis mulu. Ini tapi lu tau gak sih fun fact-nya apa? Gue dari tadi selalu juara 2, cuy. Gue gak pernah juara yang lain. Ya, tadi yang pertama juara 1. Terus sombong dikit, anjir dia. Enggak. Menang lah. Enggak, gue belum menang. Juara 2 terus gue.
Oh iya, kasihan amat. Nah, gue ini emang pertahankan juara 2 gue. Ini gue anggap win streak, bro. Gue lagi win streak, gue gak boleh pindah gitu. Makanya gue juara 2 mulu. Juara 2 terus. Kayak main TFT lu. Ini juara 2 terus. Pam 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 pam. Ini mah ini sumpah gue lupa namanya. Nah, gitu. Iya, itu apa tuh? Apa sih namanya? Jeng 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 jeng. Juara 2 second saya. Ih, ah shit man, lu jangan ngingetin gue. Gue ini sebenarnya selalu jadi pilihan kedua untuk orang lain. Anjir, banget. Cacing jongkol. Kenapa panjang banget anjir? Oh. Kenapa pada job cendrawasih dah? Cendrawasihnya di mananya sih? Coba kasih tau gue. Ini apa anjir? Gue gak kebayang ya. Ini kakinya banyak gitu anjir. Kok lu gak kebayang sih? Oh. Bingung gue. Ini yang terbang cuy. Apa sih bahasa itunya? Tulisannya gimana? Lupa. Ini yang terbang. Apa? Dia terbang ngemakan ini. Makan tanaman tapi. Enggak anjir. Iya. Hewan terbang ini. Cumi-cumi anjir. Gimana gue udah kepikiran tapi gue lupa gitu loh. Gurita gue inget ya anjir. Kenapa gue yang cosplay? Gue baru potong kumis nih. Nah, pasti kalian gak tahu bedanya. Potong kumisnya. Karena kumis gue kayak lele aja. Soalnya iya. Kumis gue munculnya cuma di ujung doang. Jadi tanduk. Gue berat nih. Ada dua kata cuy. Pasti ikan. Kayaknya ikan gak itu. Gak lima huruf di awalnya anjir. Bukan berarti ini. Berarti B-U-R-U-N. Enggak, ini ikan serius dah. Ini salah satu ikan pasti. Apa lu nanti jeng jadi olok-olok ya di Jumatan? What the fuck. Si anjir. Gue membiarkan itu biar kalian ini berimajinasi kalian ya. Sesuai imajinasi kalian lah. Angry Bird. Iya juga sih mirip Angry Bird. Coba bukan Angry Bird lah, pakai bahasa Indonesia ini. Ikan pemancing. Apa ya? Lima kata, lima kata. Kayaknya itu. Wow, tanda tangan dia guys. Kok tanda tangan? Oh. Oh, gua tahu. Apa sih? Anjay. Oh. Oke, oke. Untung pas anjir. Dia udah tulis bukan tanda tangan itu. Ya, anjir. Namanya adalah lumba-lumba. Ong, ong, ong. Gua punya lumba-lumba. Ong, ong, ong. Itu mau punya anjing laut enggak sih? Iya, lu praktekin aja sendiri anjir kalau gitu. Lumba-lumba giginya tajam ya. Makanya lu harus, gua udah bilang, pikir out of the box, cuy. Ini kelihatan kayak apa? Apa? Coba. Apa ini? Kacamata. Pucumoto. Iya, emang lumba-lumba giginya tajam sih, saya pikir-pikir. Apa ya, bro? Apa sih? Sotong sih, anjir. Sotong kayak gitu bentuknya gak sih? Sotong, cumi-cumi. Gue lupa anjir tadi padahal udah inget. Oh, gara-gara lu bilang gitu kan. Jadi tahu gue. Geblek, gue jadi lupa anjir padahal gue udah sebut tadi. Ini sebelum evolusi dia. Iya, tahu gue. Lumba-lumba itu hewan, salah satu hewan mesum dia. Yoke. Dia suka itu. Iya, suka itulah pokoknya. Iya, keroyokan. Iya. Seru dia, men. Iya. Jeng, 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 jeng. Sunfish. Piranha. Males banget ya.
langsung bener semua tuh jawabannya. Jawabannya disambut kayak anjir. Refleks gitu tai. Refleks. Hewan paling fuckboy ya. Apa ya hewan? Hewan paling fuckboy. Enggak, maksud fuckboy itu apa nih? Singa yang... lah. Cuma oh iya, satu. Singa bikin harem anjir. Singa ceweknya iya, banyak. Dia. Fuckboy banget. Iya, kelinci. Kelinci suka, tapi kan bukan bikin harem dia kayak singa. Singa kan satu cowok iya. Jantan banyak dikelilingin cewek betina. Untuk cewek betina lagi. Iya. Kalau kelinci mah cuma heboh aja. Iya. Ah, playboy mah bukan, itu mah sebutannya bukan playboy, itu mah sange doang. Iya aja. Beda pengertiannya kalau playboy. Kok oh, dari tadi ikan mulu ya? Udah jawab kuda laut bukan. Kuda laut bukan. Hewan aneh. Hewan aneh. Beluga. Enggak, hewan aneh ini apa maksudnya nih? Hewan enggak ada yang aneh, guys. Body shaming dia anjir. Singa sering kewalahan buat menuhin kemauan ceweknya kalau kelinci enggak. Kok lu tahu lu pernah jadi singa ya? Nat Geo, bro. Di ranak Nat Geo. Peri do. Pakaiin aja, pakaiin lah. Mah ditulis-tulis baik. Gua tahu nih kayaknya. Ya udah, mana? Udah tahu lah. Bukan kuda laut, beda-beda. Ini orang ih, enggak boleh mikirnya kuda laut. Harus beda dikit sama gambarannya. Singa betina kalau jantannya ngambok. Sampai copot enggak tapi digigitnya. Oh ini nih, itu suara tarik yang nanti besok kita main sama dia. Main WR. Jadi enggak? Jadi enggak, Bang? Apakah kita jadi mau main WR? Waduh. Hewan terkuat. Hewan terkuat di lautan menurut lu siapa? Ya, enggak tipu sih anjir. Iya, jam 8an. Karena sorenya gua mau main game lain. Anjas. Udah tau gak sih ini mah? Udah betul lah. Ya, kabarin aja nanti kalau bisa apa enggak ya. Bang Surata. Yang terkuat yang warnanya biru itu apa ya? Eh biru, hitam putih itu apa ya? Zebra. Anjir berkocak. Hitam putih kan? Yang di laut kocak. Yang di laut hitam putih apa? Yang paus, oh paus pembunuh, paus pembunuh. Oh. Jinak banget nih Bang nih. Parah banget dia emang anjir. Lah, emang mau gimana? Harus banget ya merah ya. Ya orang paling gampang kayak gini. Oh ya udah dah, gua hapus dah. Ya. Ya, kasihan itu belum jawab ya. Dia nya enggak mau jawab, parah banget. Parah banget gak dijawab. Iya. Oh iya, paus orca. Kayaknya dia salah satu hewan laut yang paling pintar. Kita ini menggunakan kekuatan otak, bro. Dengan kekuatan intelligence. Manusia bertumbuh paling atas di puncak rantai makanan. Asing gak tuh? Oh ini gambar lurus doang. Udah lagi cari di Google kayaknya dah. Orca. Dia kesambar petir nih kayaknya. Kena geledek anjir. Apa coba? Apa? Gak tau anjir lah gue. Nur bang, misal harimau saat lawan satu singa menang mana? Perasaan gue pernah cari ini di Google deh. Harimau kan? Iya, setahu gue menang harimau deh. Agility-nya lebih gede. Jeng. Karena setahu gue harimau itu lebih kuat 1v1, singa itu lebih kuat ramean deh. Iya, keroyokan deh kalau singa. Iya, kalau singa soalnya ngehannya keroyokan, kalau harimau solo player nih. Jeng. Iya jatuh. Kan makan martabak nggak sih bro?
Ada yang bisa jawab, Nani. Jalak sih. Jalak apa coba? Burung kan, burung jalak. Burung jalak. Oh, jawabnya di akhir mulu. Kenapa emang kalau jawabnya di akhir? Emang gak boleh gue jawabnya di akhir? Udah fix gak lawan Arema? Tergantung kan. Kalau lawan Vion lebih kuat Harimau setau gue. Orang beda lokasi juga. Mending cek di YouTube. Gambarnya gimana sih anjir? Kok jadi kayak gini anjir? Justru kalau dari kekuatan menang Harimau bang. Gue udah sambil ngeliat Google ini kocak. Tergantung jenis, iya juga sih. Tergantung jenis juga. Semua tergantung orangnya bang. Iya, tergantung mindset lah kita. Tergantung imajinasi kita. Ini ibarat kita bandingin menang Goku atau Naruto gitu. Tergantung imajinasi lu yang mana. Kok begini sih bang? Gue gambar apa gak? Itu. Gambar apa sih? Ngeliat hidungnya langsung set. Cepet gue, cepat kilat set. Keren gak gue? Kok Ctrl Z cuma bisa sekali sih? Lah kok gak ada warnanya sekarang? Lah gue gak bisa ke gambar. Kenapa lo gak bisa gambar? Jadi kayak babi bang tapi. Iya jadi kayak babi aja. Kok saya kayak gue, kayaknya gambarnya gampang. Seharusnya kok jadi susah ya. Ding 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 ding. Oh saya ketiga aku udah level low. Multiverse Naruto. Masih small planet bang. Tapi kan Naruto bisa kage bunshin, dia Naruto cuy. Dia ada Kyuubi, Goku gak ada Kyuubi. Nah gitu. Kalau beda planet lawan Thanos berarti. Oh iya lawannya Thanos berarti. Si anjir. Ya. Apakah ini kemenangan gua? Day. Abis ini kita gartik pon aja kali ya. Boleh. Diffon nge-DB. Nge-DB apa nge-DB? DB apa nge-DB? Babi. DB itu kan kalau ini. Apa ya? Bulu babi. Goku udah lawan Frieza bang. Frieza bisa ngancurin planet dengan mudah. Lu kira aku tuh gak bisa ngancurin planet? Bisa. Tergantung bisa. Mindset aja. Iya tergantung mindset. Tergantung. Naruto Hokage cuy. Tergantung author sih. Iya, tergantung author. Anos on... Anos siapa Anos? Oh, Anos Poldigot dia. Tapi emang mikirin anime lawan anime gak masuk akal sih menurut gue tapi. Apa sih? Power apa sih? Power scalingnya beda soalnya tiap anime. Jadi gak bisa bandingin gitu loh. Iya, iya beda. Power scaling tiap anime beda. Maka namanya DB, apa DB? Database. Oh, akhirnya keluar juga yang ini. Oh, aja. Yang dari tadi disebut-sebut ya. Iya. Jeng 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 jeng. Oh, DB itu Dragon Ball jangan-jangan? The Battle. Oh. Dibilang belum tadi belum dibilang bang. DB database ya bener sih. Iya sama sih DB database nih di tempat gue mau di database. Kok gue nggak gambar-gambar sih? Ya gambar sekarang juga boleh di notepad. sama kayak orang ngomong PHP kira pemrograman kebanyakan nih. Ayo stop ngoding. Mending berhenti ngoding beli bitcoin. Beli bitcoin aja. Golok banget tai. Apa sih? Jing 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 jing. Ini kayak jenis Pokemon gitu sih. Pikachu nih. Bukan musang, salah musang. Ayo yang lain. Selain musang. Apa rubah juga bukan. Bukan. Apa binatang apa? Warnanya abu-abu.
buntutnya hitam. Kisir kejauhan gak sih? Lu belum tahu aja kakinya ada berapa itu. Iya sih, bener-bener. Baru gambar 4, kalau 1000 kan banyak. Bener, kita gak tahu ini jenis apa. Shit, ada yang bener jawabannya. Channel game de channel game dev apa anjing? Game dev apanya? Game developer. Kalau gue cari nggak dapet cuy di Google. Anjir. Riot. Orakun. Oh, giginya sih yang bikin itu bingung aja. Sekarang buat mulai coding pakai bahasa apa dulu? Tuh dari mana pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Jawa. Java. Itu Java, bahasa ya, paling mainstream kayaknya. Gampang gak menurut gue mah? Tuh. Yeah. Shit, matanya kan gede biasanya tuh. Jir lah. Menyala abangku, nah. Slebeo. Slebe cuak, sayang. Lihat persen gue lawan Shin. Ya, Nos goreng. Oh iya iya, pernah lihat sih. Udah lama banget tapi. Anime Dead Battle. Anjay. Jangan mulai dari Python atau JS soalnya kemudahan, what the fuck. Justru ya tapi sejujurnya bebas sih, lu mau ngapain dulu sih. Yang di pelajaran itu lu mau ngapain dulu, langsung aja cari tutorialnya. Jangan nyari lu belajar bahasa apa menurut gue ya. Langsung belajar, gue mau buat web, langsung belajar ya buat web gitu. Ih kayak roti ini. Roti apa sih namanya? Roti yang panjang banget. Croissant. Woi, bukan croissant anjir, roti. Croissant. Oh, baguette bro, roti baguette. Baguette lah. Baguette. Ngomongnya susah ya anjir. Let's go. Baguette roti oh anjing. Fuck roti. Fuck, gue jadi pengen banyak yang gue beli gitu loh, banyak yang pengen gue makan gara-gara gue baru gajian anjing. Shit. Masih beli bang. Apa sih? Aku kenapa bisa jauh sih? Pakai jurus gua. Gua menggunakan jurus sakti gua untuk menjawabnya. Psing. Gua udah telepati sama yang gambar. Gila roti bakar enak lagi. Lihat dulu, kita lihat dulu. Ada roti bakar apa yang enak? Belatung si anjir. Gambar lalat juga dong. Kok bisa tahu sih lu belatung anjir? Kan gua udah bilang gua telepati anjing. Si anjir. Beneran gua. Enggak lah gara-gara ini. Sejujurnya di YouTube chat, bro. Ada. Ada yang bilang belatung. Apa midnight cravings? Gue nggak pakai GoFood, gue makainya Grab. Roti apa? Shit. Ini yang serem-serem gitu. Nah, ya menang. Roti O Stasiun Pelumpayang. Gila, udah lama banget meme-nya Roti O Stasiun Pelumpayang. Kayaknya gue pernah denger itu tahun lalu dah. Lempuyangan anjir. Ya, sama aja sih. Beda lah aja. Gak usah beda-bedain. Nanti nyasar orangnya yang mau beli. Jeng. Wah, martabak. Gak habis sih gue makan martabak. Cok aja sih. Donat. Sama aja kayak martabak donat mah. Donat Yeko. Iya. Kalau di tempat gue itu donat resign anjir. Iya, emang gitu sih. Kalau gak donat resign, terus donat ya. Yang ulang tahun tempat gua. Indonesia mention rah api kayak orang-orang TikTok anjing. Terus tiap hari grab food. Belakangan ini kayaknya iya deh. Tapi normalnya enggak. Wah, bintang apa lagi nih? Grab food mahal sih tapi soalnya. Oh itu doang.
Hari Indonesia coy. Apa sih ini? Apa ini? Ngomongin bahasa Indonesia apa ini? Indonesia apa? Oh, gua tahu. Nah. Hari Indonesia cuy. Wow. Grapefruit, cuma grapefruit gua berusaha cari yang murah sih. Tapi tetap aja mahal. Grapefruit itu. Iyalah. Paling murahan itu udah murah banget ya menurut gua, 35 kalau beli di grapefruit. Mahal banget. Gua biasa 20.000 ke atas paling murah. Emang dapat? Dapat. Tapi harus beli banyak. Sekali beli 5. Oh iya, kan gua beli tiap kali makan gitu soalnya. Oh. Gua sampai beli 100.000 makan sampai malam. Oh iya sih. Jeng. Andrew mengenal Hypee sangat baik ya. Yoi. Yang jelek-jelek aja dia taunya. Masa tiap kali bilang Hypee monyet langsung bisa jawab, disimpan paling cepet. Si Ajar kan udah itu. Akhirnya menang juga dia. Let's go, gua menang. Bayu, last game kita main Gartic aja kali ya. Ini Gartic. Oh iya juga sih, Gartic Pon maksud gue, Gartic Pon. Ayo. Kita gambar pakai Gartic Pon. Keluar dulu guys. Keluar dulu. Masak sendiri, gak mau, gue capek masak sendiri tuh. Masak air, di air fryer tau. Masak nuggetnya lebih gampang sekarang. Tapi sama aja anjir, kalau gue masak nugget gue perlu. Aduh salah pencet lagi. Gue perlu masak nasi juga dan lain-lain gitu. Ya masak nasi cuma dicet doang aja. Enggak lah, kan dicuci dulu nasi, what the fuck. Enggak usah cuci juga bisa sih sebenarnya, cuma agak gak enak aja ya. Enggak gitu cara kerjanya bang. Enggak mau lah. Kalau gue ini pingsan gimana? Nanti kita gambar dulu. Terus baru sambung kata, udah tamat terus. Beli nasi di warteg. Wow, oh iya linknya belum gue copy ya. Pantes nungguin apa kalian? Udah tuh linknya ada yang dipin. Sok gas sedot izin. Izin sedot link bang. Nah. Masak sendiri lezat, murah, hemat, bergizi. Lezatnya questionable sih. Cuman murah iya. Iya lezatnya. Lezatnya iya. Itu belum tentu. Iya. Kalau gak bisa masak mah males tau. Iya. Terus saya makanan itu dong, karena gue gak bisa masak ya. Jadi makanannya frozen food mulu. Bosen loh. Iya, sama gue. Kayaknya ini dong, Grab Food lebih banyak pilihannya. GoFood juga, nanti dikira gue sponsor Grab lagi. Pesan online lebih banyak gitu. Ya. Lu nama gak ada yang bener dikit tuh bro. Adler bikin modal YouTuber dong. Modalin dong. Pengen doang. Sabar. Susah bikinnya bang. Susah bikinnya. Ini udah semua, udah masuk semua ya. Dan animation. Lu rasis. Apa ada lagi yang masuk? Udah siap gas. Kita gak pernah animation. Udah pernah. Gak ada yang benar bikinnya. Iya udah pernah. Gak ada yang ngerti tapi yang ngerti gue doang hasil. Gimana kalau timenya cepet nih kita? Nah ini gambar atau itu? Gambar dulu terus kita story terus baru tamat. Oh iya, yes. Start! Jeng. Gambar apa ya? Ke pasar apa? Oh. Ke pasar terus. Nah, kita gambar binatang. Jangan gitu. Capek gak sih? Emang setiap kali gue bilang, ayo udah semua. Terus gue nunggu dulu kan bentar. Iya, jahat gak diajak. Terus tinggal waktu gue pencet start baru bilang, jahat gak diajak. Selalu begini ya. Ayo makanya. Join dulu, abis ini kita story. Gue mau jadi channel gambar. Gas. Kita gambar-gambar. Gambar apa? Gambar apa ya? Gambar aja. Ibu sudah pernah jadi pasar dengan anak-anaknya. Jangan bikin kalimat, sumpah ya gue itu. Jangan bikin cerita, susah gambarnya kocak.
Ini kayak gini gue gambarnya gimana? Ikan memasak seblak, memakan seblak di pasar. Caranya, Bang. Ikan makan aja. Terus pasarnya gimana? Ini ikan. Terus ini mulutnya kan. Terus ini seblak. Ini seblak. Terus di pasar ini. Terus jadi kita buka toko dia, banyak banyak orang jualan. Anjir, iya juga ya gambar. Gila, keren banget gambar gua. Oh, jualannya jangan warna hitam, cuy. Kita bikin warna coklat. Nah, gokil. Perlu awan enggak? Enggak. Kasih, Bang. Niat banget. Anjir, duku. Nah, gua udah. Eh, tulisan sebelahnya enggak kebaca. Seblak. Kok makin hancur, Bang? Sabar ya. Iya, kayaknya waktunya harusnya fast deh. Kayaknya lama banget gak sih? Iya, yeah, ini jadi lama banget. Kayaknya gak lu okein ya. Enggak, gua gak jadiin fast ini normal. Takut kecepetan. Kalau fast kecepetan, kalau normal kelamaan, gak bisa apa di tengah-tengah. Jeng 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 jeng. Adler dapat kata gue. Apa? Dapat apa? Dapat punya gue deh kayaknya. Kayaknya dia sesuai urutan deh. Terus gue nanti dapat punya lu. Eh enggak, lu dapat punya gue. Terus gue nanti dapat punya yang terakhir gitu. Kayaknya ya, coba deh. Don aja. Kita buktikan teori. Oh ini cewek guys. Masa ibu-ibu gak ada rambutnya anjir leoki. Iya. Gimana kau nih? Cemana kau nih? Ini apa anjir? Hah? Eh, ya gatik gua. Oh. Ini ini sesuai yang gua lihat enggak sih? Ambatron tuh apa nih? Ambatron lah enggak tahu Ambatron dia. Nonton dulu trailer Ambatron, gua aja udah nonton, masa lu belum nonton? Apaan Ambatron anjir? Tonton dulu Ambatron trailer. Di YouTube ada. Mampus. Itu perkara orang-orang kemarin nyuruh gua nonton gituan tuh. Jeng 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 jeng. Kok gua dapetnya normal banget anjir? Fuck, gua dapet Ambatron lagi nih. Bentuk Ambatron gimana sih? Lupa lagi gua. Ambatron itu ini nih. Saat ini adalah seorang pria di mana dia setengah robot. Ini topi ya ceritanya guys. Sini matanya saat karena dia kan setengah robot tuh. Jir, juga Cina lagi. Ya jir lah. Sipit banget tuh. Bikin titik aja sih. Sat, ini badannya. Tulisan gue kayaknya terlalu pendek anjir. Kenapa? Sisa waktunya kemelamaan. Kata-kata normal gue. Ya inilah berarti perbagus kasih background gitu kan. Coloring bro, coloring. Males. Apa gue mau nonton Ambatron apa ini? Dia malah nonton Ambatron. Gini ngawi cu. Buka sabar Ambatron. Ambatron itu kayak gini guys. Cuma gue lupa kakinya gimana. Si anjir ngawi. Ngawi apa sih? Ngawi apa nih ngawi? Bambu. Ngawi. Pohon bambu. Arti ngawi. Apa? Lu nanya apa anjir? Apa arti ngawi apa?
Itu kan nama tempat kan? Oh. Oh, Kecamatan Ngawi. Oh, gue bingung Ngawi ya, Bang. Terus gue search di Google berasal dari kata awi. Awi artinya bambu. Ngawi apa? Ngebambu jadinya. Ngebambu. Emang gue salah. Enggak. Saja. Jing 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 jing. Apa ini? Lo gambar jangan yang mesum-mesum, bro. Apa ini? Kan mukbang. Tadi lu makan apa, petek? Makanan seblak. Oh, seblak. Berasal dari ini nih, asal mulanya dari punya gua berarti. Iya, iya. Jeng 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 jeng. Anjir, apa coba ini? Ambatron. Pengen minum boba gak sih sekarang? Boba. Gue udah gak bisa minum gituan lagi gue. Boba. Kohala. Ini siapa sih setelah gue ini yang cuma satu kata, ini kayaknya orang baik ya? Oh, ada orang baik. Kok gue gak dapet satu kata? Oh, gue dapet Ambatron sih tadi. Ambatron lagi. Dua kali tapi. Bagus dong, kan emang itu tujuan gamenya. Pembunuhan Sarah dieksekusi. Sing, dia megang pedang kan. Sing. Ini pedang. Terus dia duduk gitu, jongkok kan. Jir, gue bisa nyeritain story dari satu kata ini dong nih. Anjay, kelas. Oh, enggak, kayak gini. Palanya pisah dong, kan udah dieksekusi deh ceritanya. Pam pam pam. Gore banget, Bang. Jir, serem banget. Ada darahnya sekarang. Jir. Jir keren lah, jir lah. Nah, gua udah. Kenapa kalian belum? Atau siapa belum? Oh iya. Itu gambar apa? Ambatron. Enggak, koala. Sekata-sekata doang enggak? Nah, kita gambar pakai hati ini. Apa? Pelan-pelan saja. Kau oke lagi enggak sih? Jangan dah. Bocor duit gua geblek. Jangan dah. Suatu saat nanti saja. Pam 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 pam. BGM-nya ganti lah ya. BGM apa ya? Itu lagu apa? Gak tahu kan. Kasih tahu, guys. Eh, itu judulnya apa ya? Dari itu aja. Apa? Iya itu. Oh itu. Iya itu. Iya, gue juga tahu itu tuh lagunya. Ya elah. Yeah. Kompe banget nih dorang ini dari tadi. Gak selesai deh gambarnya. Oh. Skibidi di Fortnite tuh. Buset. Apa skibidi di Fortnite? Ini kenapa ya? Jeng 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 jeng. Boleh skibidi di Fortnite. Yang kemarin ya. Pam 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 pam. Skibidi di Fortnite Sped up female version. Anjay. Let's go. Apa ini kenapa? Skibidi Fortnite. Apa? Skibidi skibidi Fortnite. Skibidi skibidi Fortnite. Orang megang pedang. Skibidi Fortnite. Skibidi skibidi Fortnite. Gaming nih gue. No. Brain rot. Skibidi skibidi Fortnite. Enggak mengerti esensi skibidi Fortnite kurang. Jing 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 jing. Skibidi skibidi Fortnite. Dah. Sudah cukup skibidi Fortnite. Kok gue pusing yang denger gitu. Pusing. Udah bukan umurnya, Bang. Gak bisa. Jing DC. Ya. Orang udah mau selesai dia baru DC.
kasian banget, nggak apa-apa. Ini udah terakhir juga kok tapi. Iya. Ini udah terakhir. Lo lihat hasil kan bisa dari ini stream. Nah. Iya bu. Jeng 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 jeng. Lama banget. Gue. Sampai jam berapa? Bentar lagi lah kayaknya. Sebentar lagi selesai. Request Renaissance. Yang nyanyi siapa? Eh, kalau mau request lagu jangan judulnya doang, yang nyanyi siapa juga biar gue gampang nyarinya. Eh. Atau enggak gue yang request nih. Nah. Apa? Apa lagi dengan lagu apa gua? Skibidi Fortnite. Skibidi Skibidi Fortnite. Iya. Lagu kemarin aja gak sih yang gue kasih itu? Apa? Ya, sebelum selesai itu. Yang jedek-jeduk, gak tahu judulnya Jepang aja. Oh iya iya iya. Mana ya? Denger lagu Wibu gak sih kita guys? Ya lagu iya, sekali-sekali nge-wibu kita guys. Iya, masa lagunya normal-normal mulu dari kemarin? Iya. Habis itu langsung kena takedown kan? Fuck no. Dan lagu Resonance Home. Resonance Home. Bang, tau gak bang? Tau apa? Tahu. Tau apa? Jing 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 jing. Kalau streamnya mati kabarin gue ya bro. Goodbye. Goodbye motherfucker. Nah, kita show. Belum, belum mati tai. Terlalu cepet buat mati ini. Yang pertama adalah tapir. Kita lihat dia gambar apa. kayak monster dikit gak apa-apa. Ah capek gue sama orang ngeprank ini tai lah. Harusnya gue gak usah ngomong anjing. Biar nyari sendiri nanti. Di Discord pasti. Terusnya kok mati bang nanti kan. Ya. Harusnya gak usah gue sebut. Tapi dia jawab apa? Koala. Ngaco, jauh nih, jauh, 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 jauh. Ini kata, kayak tadi aja. Iya. Ini koala. Nah kan jadi koala beneran kan. Gila cuy, dia ada outline dulu, dia gambar terus ada kasih outline cuy, keren. Anjay. Masuk, masuk, masuk. Ya, ya, ya gak jawab. Bacot. Enggak, gue gak percaya. Wih gila. Kalau masih bisa ngecat tapi. Gila, koala yang ini montok banget. Koala. Iya, koala semua. Gak usah tapir. Gak ada tapir-tapir. Gak ada tapir-tapirnya udah. Ini ya, gak ini bukan tapir nih apa. Ini bukan tapir. Karena semua apa nih? Itu udah biasa lah, basi. Basi, basi, basi. Aduh. Lu satu-satu ini bikin gua ngecek ya babi emang. Stream offline. Gua cekin dari tadi anjir, kenapa lu enggak mau percaya gue? Enggak anjir, enggak. Orang gua bisa buka dah. Kembang di desa anjir, kembang desa. Kembang di desa. Mana anjir kembangnya? Enggak ada kembangnya, Bang. Kok enggak ada kembangnya? Kok ini tangannya 3? Tangannya 3 lagi. Aneh banget. Eh kakinya tuh kok 3? Banjir dan seseorang. Ekor itu anjir, werewolf. Oh iya, oh iya. What the fuck, ada werewolf Audong bang, Audong. Apaan ini? Eddie aja. Eddie Ong banjir. Hah? Jadi apa orang bunuh dia? Si anjir. Aja. Lo enggak bisa sesuai tema apa ya gambarnya ya gua show dulu. Kayak jangan ini, jangan jauh-jauh banget mentalnya, bro. Tujuan game ini kita ngelihat lu gambar sama tulisannya sesuai apa enggak. Iya, malah ngawur. Ambatron. Jir. Ambatron. Ayo ikut nih. Linknya ada di pin kan? Langsung gas aja. Bentar lagi kita selesai kok. Tapi ini story ya, terus tamat kita. Storynya cepet aja biar gak usah mikir kita. Langsung sat 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 gitu. Sat 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 sat, sama tukang. Yeay. Lo liat nih, ini udahlah perlu di blacklist apa dia bro? Biar gak ikut lagi lain kali.
Ya, kecewa caper. Gua. Caper gua udah. Males. Males apalah dia? So asik dia, bro. Terus gambar gua kan. Oh, gila keren yang ini. Keren keren keren. Comeback di comeback di comeback. Keren. Kepotong tapi palanya anjir, kanvasnya kurang. Nah, ini normal tapi. Singa. Singa. Keren banget dia. Ayo buka gua les bahasa les gambar 20.000 satu pertemuan. Siapa yang mau ikut? Satu sesi. Ayo. Stream gambar gua nanti. Iya, stream gambar nanti. Lu bisa menginput lu gambar nanti kasih ke Adler di review. Siapa yang mau? Iya, 20.000 sekali review. Iya, 20.000 sekali review. Reviewnya dengan detail. Kalau gambar lu jelek, gua bilang jelek beneran gitu. Nah, kalau yang bilang gua dong yang bilang aja. Singa duduk. Tuh, apalah ya? Enggak apa-apa sih tapi. Kayak singa masih. Jadi telur ceplok. Ya, gue liat sih kayak telur ceplok sih. Jeng. Jeng, jeng, jeng. Jadi ada, anjir. Wow, telur ceploknya bagus yang ini. Gue tahu gambar gue jelek. Cukup tahu. Ya kan nah, ini gue. Dulu, anjir. Akan ini ceritanya review, kocak. Iya. Streamnya review gambar. Jelek apa enggak, mah relatif. Iya. Tergantung mindset, bro. Semua gambar gak ada yang jelek. Cuman agak abstrak gitu. Kok warna cicak coklat sih? Bau. Kok bau? Kok bau? Kok bau ya, cicak? Akhir. Cicak ya. Kan gak bau. Iya, gak tahu sih. Gue tersium ya, banget. Iya, gue dari bawah, kan? Gak usah dibayar. Ya kan di review misalkan ini tangannya kayaknya kurang proporsional. Ya, biar bagus. Iya, biar kalo makin yang bagus. Kayak les gambar aja, les gambar. Tangannya kurang bagus ya guys. Terus bang, ini kakinya pakai bang ini ya bang. Kentai jadinya. Terus kakinya ini kayaknya kurang seimbang gitu. Iya. Kamu bisa diajarin. Jadi ada tai. Lo tai. Lempar ke gue ya anjir. Tuh bro, ini agaknya dari tadi so asik banget dah. Ih, yuh. Yuh. Ada yang caper. Caper, iuh. Iuh. Dan kawannya si monyet sudah mencatur. Ya, nanti udah kita kick aja dah. Aja. Happy dan kawannya si monyet sedang mencatur. Happy dan kawannya si monyet. Lu tahu berarti siapa? Emang gak sih gue sebutnya. Iya, si monyet aja. Bukan gue lah. Gak. Ini rebutan anjir. Udah lemes gue. Kick aja dah, kick aja dah. Gak bisa di report sih masalahnya kalau di sini. Kalau 3 detik bisa di report, bisa langsung gue kick. Jangan pedang lagi. Oh iya. Lah iya juga. Helm kesatria lu pedang. Ya kan orang bang. Ya kan ini perkara ada tanda merahnya nih. Kan iya tanda merah. Itu ya kan. Abis ini gue harus nge-cut dulu kan buat jadi replaynya. Kan mau makan seblak di pasar. Nah. Ngekat bagian ini, bagian kita main Gartic Pon. Iya. Nambahin kerjaan aja lu. Iya, nambahin kerjaan nih. Iya. Makan bang, jir. Oh ini yang lu tanya ya pasti. Ikan mukbang seblak. Iya, makan bang. Ikan mukbang. Jeng. Master, iya abis ini story. Ini kenapa lagi? Ini juga kenapa lagi? Dia ngetok ikan sama mukbang. Kok makin kebo makin gak jelas tapi ya? Gak ngerti. Kok makin kebo makin gak jelas sih? Bingung gua kadang. Ibu sedang berbelanja ke pasar. Ini gue dapet tipe cusin anda sih anjir. Gokil, pasarnya mana bang? Itu apa? Ibu yang menjual anaknya ke pedagang daging, what the fuck? Jangan, ya cukup jualan pak. No. Anaknya cuy dipotong dia. Pembunuhan secara eksekusi yang ini brutal banget tuh jadinya. Sama tapi gue. Punya gue masih ada di eksekusinya sama. Yang ini dia paling sama paling atas beda juga banget. Nah, tuh sama gambarannya tapi punya gue. Jadi yang salah siapa? Nah, ya dadah. Ya udah, iya. Iya. Yuk kita next fast terus drive ad waiting only ya. Ini cepet yang ini. Cepetan ayo masuk gak? Ayo. Ya, cepetan. Ayo, 10. Ya, 10.
9 ya terakhir. Buruan. 8. Itu si itu mau di-kick dulu enggak tuh? 7. Oke, 6. 5. Oke. 4. Cewek sabar katanya. Nah, ini udah ya. Rating ya, itu yang bikin layam. Cerita doang. Cing. Cek dari T. Enggak, animasi enggak bisa, serius. Enggak bisa animasi. Udah keras sekali. Eh, nontonin replaynya dulu ya. Cari di Google aja, Tong. Nontonin replay si Siro ada di YouTube-nya. Tapi harus ngecek satu-satu yang animasi yang mana. Animasi yang mana gitu. Yang mana yang aja. Karena gue udah lupa. Kita bikin cerita gak berprogres. Jeng jeng jeng. Kala hujan basahi aku. Aku pun ber itu tulisan gua dong. Jadi lirik lagu itu. Gua yang enggak gua tahu lah lirik lagu. Masalah gua. Oh shit, cepet banget. Dia pun ngereng WR namun lustrik. Ini ayo. Siro main WR. Karena kok banyak yang WR tiba-tiba. Wah, yang ini nih enak cepet tuh. Sat. Dream. Yeah. Memakan ikan di pasar. Kok? Gak dimakan di pasar lah, dibawa pulang dulu. Iya, ngapain makan ikan di pasar, the hell. Fuck, gak sempet mikir anjing. Halo Justlix, apa kabar? Dan akhirnya berhenti bermain game dan ngang. Nah, yuk, cepetan, next. Ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding, dan dia cuci baju, agak bersih bajunya. Setelah dicuci, tentu saja disetrika biar rapi. Gue belum selesai temanya, makanya kan ini cepet banget. Justru di sini yang asik membang. Dengan teman. Teman-teman kita pasti akan lebih sesi aku sama lain. Ayo, dah. Next, last. Ini last nih. Udah, langsung tulis aja. Tamat, itu rame-rame. Iya, tamat, rame-rame. Tamat. Iya. Apapun jawabannya, tamatin aja, guys. Jeez. Dah. Selesai, yeay! Kita sudah menamatkan game Gartic. Here we are, Seven Sound. Enggak, justru pengen cepet biar nggak usah mikir lama-lama. Iya. Emang lebih seru cepet gitu, iya. Biar langsung ceng gitu. Ini namanya melatih kreativitas. Pada suatu hari. Ada streamer bernama Siro, dia suka sekali bermain WR. Tapi setiap kali nge-stream, suka lustrik. Eh, iya goblok kepencet. Ya. Selalu lustrik, namun ayam selalu... Namun ayam selalu pantang menyerah. Ya. Lagunya asli, oke okay, jangan kick saya ya. Lagunya asli, oke okay, jangan kick saya ya. Hah, artinya? Apa artinya? Habis ini udah, kita udah gak lanjut lagi. Kita udah gak lanjut habis ini. Namun ayah selalu pantang menyerah dan ayah. Ayam, kok ayah sih? Jadi Ultraman, dere-dere. What the hell? Ternyata selama ini adalah plot twist, anjir. Selama ini plot twist. Plot twist. Ternyata ayam selama ini Ultraman. Cah! Kalau nge-hit. Sah. Sah itu kayaknya. Gitu Ultraman anjir. Ultraman kayak gitu dia. Kalau hujan basahiku. Aku pun bersedih melihat. Ya ini belum selesai anjing.
Tapi harus tahan nangis karena sedang berpuasa takutnya kem. Tulisnya kok gak ada yang selesai gini dah. Gue jadi geli tai. Tulisannya dari paling atas, aku pun bersedih melihat Lan. Takutnya kem. Setelah itu ak. Ngakak. Nah ini selesai nih. Ini bisa dia. Aku makan lalu lanjut puasa lagi. Emang kayak gitu cara kerjanya bro. Setahu gue gak boleh dah. Ya anjir. Lalu aku sadar aku berdosa. Kemudian aku bertobat beberapa detik kemudian. Cepet banget nih beberapa detik. Apa yang dilakukan? Coba tebak dulu. Sebelum kita lanjutkan. Sambil geledek. Kita ketebak. Kalau kata gue dia bakal makan lagi. Apa tebakan lu? Yang menang, menang. Menang-menang, tamat. Coba lihat. Aku akan melakukan dokan. Benar gue, berarti makan lagi. Semangat gak gue. Bisa gitu, lo beda lah. Kan melakukannya. Tadi sebelumnya ngapain? Makan. Terus kalau melakukannya lagi, makan lagi dong. Gitu. Iya deh. Menang banget. No, ini awal-awal. Enak banget rasanya. Makanannya. Iya deh, enak apa. Banget. Kalau malah ngechat jadinya aja. Iya, kenapa jadi WA, Cok? Lu sih membagikan makanan ini ke teman saya. Nah, gitu. Sharing is caring, bro. Sharing itu baik. Dan si manusia penghutang. Lu membagikannya makanan ini ke teman saya, si manusia penghutang. Dan kemudian, hutangnya tersebut membawa-membawanya emas. Mas. Siapa? Mas. Dan jadi orang miskin. Apa sih kok gue kayak gak nyambung gini sama ceritanya, hah? Hah? Kan membawanya emas, kenapa jadi miskin? Amin, what the fuck, kok diaminin? Diaminin aja. Kok diaminin sih, jahat banget. Happy sedang adu pedang dengan Adler. Jir, yang menang siapa? Nih, kayak gini, coba gimana dia lanjutinnya? Lalu Happy doang nih. Gak ada konteks sama sekali nih. Makan ikan di pasar, gitu. Orang pada bingung, ikan mentah dimakan lah. Dan dia lari karena malu. Lalu? Ah, berarti lo ya makan ikan di pasar ya? Dia pun dikejar-kejar. Kok gak ingin nyambung sih? Siapa sih yang buat? Tidak pedulinya pun luput karena cinta. Cinta dong. Ini kayak ada 3 topik jadi 1 gitu dah. Cinta adalah misteri. Tiba-tiba ngekuat sih dia di akhir. Ini sih kocok. Seseorang membuat bakso dengan ikan yang dalamnya dari luar. A. Apa nih? A. Terus nanti B. Lalu dicelupkan di kuah. Membuat bakso dengan ikan yang dari luar. Lalu dicelupkan di kuah, lalu dimakan. Habis dimakan dia cuci tangan agar tidak ada kuman di tangan. Wih gila, rajin banget. Lalu mencuci baju aku. Agak overkill dikit yang ini. Ada gak ya orang abis makan cuci baju tapi? Ada aja. Ada aja sih ya tapi. Kenapa gak ada? Saya dicuci tentu saja disetrika biar rapi. Saya disetrika barulah di tamatkan. Tamat. Apa lagi? Dapatkan J. Orang dapat J apa? Dapat J. Jenderal. Orang yang mendapatkan jenderal di ikan melayang. Ke udara. Ke udara mah. Jauh banget banget. Lalu kembali gila ke dia di revive anjing. Tadi bumi saya membangun piramid bersama. Bersama. Membangun piramida bersama alien dari Ma. Dan menguasai dunia bersama alien. Tamat. Nah gini, ini tamat dibilang tamat. Dia jadi intinya udah tewas, dihidupkan kembali dan menguasai dunia ini. Di hari yang indah, ada seorang gadis yang cantik. Aku pun mengajaknya berbicara dan tidur berdua. What the hell? Kayaknya progresnya cepet banget nih. Ada seorang ngajaknya ngomong terus langsung tidur berdua. Kita pun sambil main game PS5 yang sangat seru. Apa tuh contohnya?
dengan teman-teman kita pasti akan lebih ser asik ser ser serasi dengan satu sama lain. Tamat. Iseng amat. Siapa iseng? Siapa iseng? Ada saya yang pesan. Kok lu nulis dua kali sih? Dia pun ngering namun kayak gue udah pernah baca ini dah. Iya, sama. Kayak gue udah pernah baca. Dia pun menjadi gila karena kalah mulu. Dan akhirnya pun berhenti bermain game dan ngek. Ngek apa bro? Ngek. Ngegas orangnya suka main game. Real. Game Resident Evil 56. Gila. 56. Jauh banget. Aku main game. Cerita gak berprogres kayak gini nih. Lalu mati tamat. Yeay! Kita yeay. Sudah tamat. Gokil. Yeay, pas banget 2 jam udah. Keren gak gua? Ini semua udah gua timingin bro. Shit, dengan kekuatan cahaya gua. Yes, sekali lagi jangan capek gua. Capek. Mulut udah berbusa nih. Capek. Nanti lagi. Tenang, besok kan nge-live lagi. Besok jadi sorenya nge-live game Chillas Art dan malamnya bakal main WR. Oke? Gua pengen nunjukin cerita lagi. Kenapa enggak tunjukinnya sekarang tadi? Iya. Kan kena demo gua sekali lagi. Nanti dah. Ya oke. Okay. Terus kalian main rame-rame tuh. Iya. Nah, ini nih. Gue berikan mahkotanya kepada orang berikutnya. Kabur. Shit. Kabur. Nah, main bareng dah sana dah. Apalagi gue kebelas BAB dah. Oke, thank you semuanya yang udah ikut main bareng, nonton dan juga udah live streamnya. Thank you banget semuanya udah nemenin kita dan sampai jumpa di live berikutnya. Bye bye.